Pemirsa, jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia meninggalkan Mina untuk menuju ke hotel masing-masing setelah melaksanakan rangkaian haji di Mina. Selanjutnya mereka akan melaksanakan ritual lainnya seperti tawaf ifadah bagi yang belum melaksanakannya. Ratusan ribu jemaah haji berangsur-angsur meninggalkan Mina untuk kembali ke hotel masing-masing setelah menyelesaikan rangkaian ritual melontar jamarah. Dari data Satgas Mina, sejak semalam sudah ada 90 ribu orang jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal. Nafar awal merupakan prosesi lontar dengan melempar 21 batu pada tiga jamarat yakni Ula, Utsho, dan Aqobah.